Assalamualaikum dan hai semua. Okey, untuk video kali ini saya akan kongsikan kepada anda semua bagaimana cara untuk download atau muat turun penyata akaun bank muamalat melalui iMuamalat. So, jom ke tutorialnya. Di video kali ini saya akan tunjukkan cara muat turun penyata menggunakan paparan atau feature iMuamalat terbaru. Tutorial kali ini saya akan kongsikan menggunakan smartphone. Okey, caranya anda perlu ke website iMuamalat. Untuk log masuk, seperti biasa, anda perlu masukkan username. Kemudian, klik Next. Untuk pengesahan image, klik Yes. Kemudian, masukkan password kata laluan iMuamalat online anda. Kemudian, tekan Login. Okey, ini adalah halaman atau paparan utama setelah anda log masuk. Untuk muat turun penyata, anda perlu scroll ke bawah. Klik pada Current Account, pilih Statement. Kalau sebelum ni, dekat sistem hanya akan memaparkan penyata akaun selama 3 bulan sahaja. Tetapi yang terbaru, iMuamalat telah menyediakan atau memaparkan penyata bank selama 13 bulan terkini. Jadi, kepada sesiapa yang perlukan penyata yang melebihi 13 bulan, anda perlu ke kaunter bank ya. Caranya mudah saja, anda perlu pilih mana-mana penyata yang diperlukan. Kalau macam saya perlukan penyata dari bulan Januari hingga April tahun ni. Jadi, caranya anda perlu klik sahaja pada download PDF. Anda perlu download satu persatu ya. Anda boleh share juga melalui WhatsApp, email atau lain-lain. Setelah selesai, klik pada ikon logout. Itu sahaja perkongsian untuk kali ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada mereka yang menonton. Jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum.